Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan mengolah atau saya akan masak, yaitu ini saya punya bahan-bahan. Ini 350 gram udang, ini udah saya buang kulitnya. 3 buah papan pete udah dibuang kulitnya. Dan ini ada 10 sendok makan tepung instan ya. Tepung serbaguna instan, ini 10 sendok makan, nanti dicairkan. Dan ini ada tepung keringnya, yaitu sesuai dengan kebutuhan nanti ya. Dan ini bumbunya, yaitu 15 rawit merah, 20 cabai merah, 1 buah tomat, 4 bawang putih, 7 bawang merah ya, ini nanti dihaluskan. Dan 4 lembar daun salam, 1 sendok makan kaldu jamur, 1/4 sendok makan garam sesuai dengan selera, 1 sendok makan gula pasir. Dan nanti menggunakan sedikit air ya untuk melarutkan bumbunya. Ya inilah teman-teman. Dan nanti menggunakan minyak ya teman-teman untuk menggorengnya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang, mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini bumbu yang akan saya haluskan. Inilah bumbu yang saya haluskan. Sekarang kita lanjutkan ke proses masak berikutnya. Sekarang kita larutkan bumbu tepung serbaguna instannya ya, yang 10 sendok makan. Kita tuangkan air ya, secukupnya dulu, jangan terlalu banyak-banyak ya, dan jangan terlalu encer ini adonannya. Nah teman-teman, ini saya menggunakan 50 ml air ya. Ini kayak begini tuh ya adonannya ya. Sekarang kita tuangkan ini udangnya ya ke tepung ini. Kita aduk udangnya. Diaduk sampai semua udangnya terbalut dengan adonan tepung ini ya. Nah, ini udah merata ya adonan tepungnya ke udangnya ya. Ini kita ke tepung keringkan ya. Kita baluri dengan tepung kering ya. Baluri yang merata ya teman-teman. Kita goreng. Ini udah dibaluri merata udangnya, kita goreng. Ini kalau udah kering bisa dibalik temen ya. Ini udah kering, bisa kita angkat. Nah teman-teman, ini tepung keringnya berkurang, kita bisa tambah ya. Kita tuangkan ini ke sini, ke tepung kering.
kita aduk-aduk. Kita ini ya sampai merata ini tepung keringnya. Nah teman-teman, ini udah rata, kita goreng. Kita balik pelan-pelan balik-baliknya. Ini dibolak-baliknya, jangan hati-hati, jangan sampai hancur. Ini apinya sedang menjurus kecil ya. Ini udah kering, bisa diangkat. Nah teman-teman, sekarang kita tumis bumbu yang dihaluskan. Tumis sampai aromanya harum, matang ya. Teman-teman, ini waktu numbuknya saya nggak halus ya, saya tumbuk agak kasar bumbunya. Masukkan daun salam. Ini bumbunya udah matang, udah harum. Masukkan gula, kaldu, garam. Kasih sedikit air 50 ml. Masukkan petai. Aduk biar layu. Ini petainya udah layu, silakan dites rasa, manis, asam, gurihnya ya, asinnya. Sekarang saya matikan kompornya dan bumbu ini saya tuang ke itu ya, ke udang goreng tepungnya. Ini udang goreng tepungnya udah saya tuang ke piring saji ya. Ini yang mau saya guyur sama bumbu sambal petainya. Ini teman-teman, bumbu ini sambal petainya kita tuang ke ini ya, ke udang goreng tepungnya ya. Ini udang goreng tepungnya sangat crispy sekali teman-teman ya. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu udang goreng tepung taburan sambal petai ya. Ini aromanya wangi sekali teman-teman ya. Ini udangnya aja udah crispy sekali dan ditambah dengan taburan sambal petai ya, mantap sekali teman-teman ya. Pasti ini disukai semua anggota keluarga teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk mencobanya ya, tidak akan kecewa teman-teman. Ini menu yang sangat-sangat sedap sekali ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.